Oke guys, flight masih confirm guys, flight masih confirm. Walaupun apa nama tuh gunung berapi ruang meletus, flight masih confirm. Harap sampai di Jakarta, sengaja confirm ya, confirm. Wah, kami duit guys. Kita persediaan ke Gunung Rau, ya, kayak ruang. Kita ada abun sudah sampai. Halo guys. Gunung Ruang guys. Gunung Raung. Raung. Ruang. Guys, kami berada di Airport Bintulu. So nanti kita tengok dapat tidak flight kita esok. Kita pergi ke pergi mana? Esok. Esok kita pergi ke Indonesia, Jakarta. Jakarta, kita tengoklah kalau flight mengizinkan, kalau flight apa nama tu tidak cancel lah. Kita boleh tengok macam mana nantilah. Harap-harap tidak ada apa-apa sebab flight pagi hari ini banyak yang cancel. So harap-harap dapat go through lah. Luckily flight kami Bintulu ke Kuching ni okay, lepas. Confirm. Nanti kita tengok lah macam mana. Esok tu yang the main event lah. Sebab kami nak ke Jakarta. Hammersonic. Okay guys, kami pun tunggu kawan kami di Kuching lah. Kali. Nanti kita tengok nanti macam mana lah. Okay. Okay, sebentar tadi ada kawan saya melimpas. Kalau kamu tengok muka dia, ada muka macam kawan saya sebelah sini. Ni. Lagi tahu siapa nama kamu? Nama saya. Nama saya Bob. Okay guys, jumpa lagi. Jumpa kali di Kuching. Okay guys, kami berada di airport Kuching. Apa Kuching? Sudah sampai di airport Kuching. Kami menuju ke apa nama tu? Tempat menunggu lah di luar sana. Kali sudah nunggu kami. Okay, jumpa lagi. Banyak orang guys. Sebab banyak yang flight yang cancel guys. So airport Kuching banyak orang. Banyak orang. Okay. Enjoy. Work including e-cigarette in the lavatory will activate the smoke alarm. Penerbangan ini, merokok termasuk rokok elektrik di dalam kamar kecil akan mengaktifkan. Pertama yang terhormat, Bea dan Cukai Indonesia mewajibkan semua tamu untuk mengisi formulir kepabianan atau berada di dalam flight. Kita sudah almost sampai di touchdown di Jakarta. Okay, tak lama lagi kita akan touchdown. Okay guys, jumpa di Jakarta lepas ini. Kita touchdown di Jakarta guys. Alright. Okay guys, kita di Airport Bandara Jakarta ya. Jakarta. So lepas ini kita akan pakai taksi, bukan taksi. Kita akan pakai apa nama tuh? Tren ke Manggarai. Ini ke stesen dulu, lepas itu baru kita ambil tiket ke Manggarai. Ini keadaannya. Keadaan di sini ya. Keadaan di Soekarno Hatta Airport. Sekarang tengah ambil kenapa tuh? Kita punya SIM card. Saya ambil SIM card guys.
sebab takut roaming dia punya start dengan yang lain during the event. So sudah pernah dulu memang congested line, so tak dapat bikin WhatsApp, tak dapat bikin call juga. So lesson learned, so kami pakai ini lah, pakai apa namanya tu, pakai singkat. Okay, see you guys, tunggu kami lepas ni. Okay guys, kita menuju ke stesen kereta api. Ini geng kami guys. Pagi. Apa? Siap. Okay guys, jumpa di sana. Dum 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 dum. Kapan ni ya? Ketika. Kayaklah. Kapan dia sama pergi ke. Sama pergi ke Manggar lah, Manggar besar. Ini dia guys, shuttle Kenyalang Pitu. Okay guys, jangan jauh dek, sesat dek. Orang buka ya, tau sesat, dek jangan sesat. The journey. Wow, guys. Ini dia stesen kereta api guys. Stesen kereta api. Yeah. Bye. Hemasonic guys. Hemasonic 2024. Kita pergi. Kalau ada rezeki, kita pergi 20-25 lagi. Ngam. Skrim park. Kenyak lah kat mal lah. Dah dalam Shopee lah. Kurang dah. Dah dalam Shopee. Bisa blinking kamera LED ya? Bisa ada ya? Hey guys. So yang baru lah, yang baru, tren baru kan, tren lama. Tren lama, lama sah gua. Siapa dia kawan? No. Dia jangan kawan. Dia show untuk beauty. Nih. Itu. Kita. Okay, kita berada di train station. Pasti kita akan ke Manggarai. Manggarai itu macam KL Central di sini lah. Okay. Kena konter? Okay lah, tahu tak? Kan kita sebenarnya konter. Ya. Dia kena mesin. Dia tak sebenarnya. Kira aku sesat lah. Nak? Tanya aja. Bareh kok? Bareh kemana lagi? Beli susu cikgu je. Beli susu cikgu je lah. Bila dia pun? Bila dia? Ya. Sama. Scan 你过。
Let's go. Tren Uji kena tren, tren Jakarta toh. Okey, nyak ya tren kami. Free sitting. Guys, tengah menunggu Grab. Grab sampai. Tengah menunggu, guys. Ini di apa nih tadi ya? Manggarai Station, ah, Manggarai Station. Manggarai Station di rasanya di Central of Jakarta lah. Oke. Okay. Tengok luas sana ada menjual sate ya. Dia punya pick up point ini pun sate, sate Solo nama dia. Kita tengoklah guys. Macam mana kita travel nanti. Okey. Okay, hi guys, welcome back to my channel. Hari ini saya berada di Jakarta. Saya dengan beberapa kawan saya nak pergi ke konsert, konsert Hammersonic. So tahun ini tahun kedua kami sudah pergilah. Kami bersama dengan kawan-kawan nak mendengar lagu, menyaksikan konsert lah, masa metal, masa metal. So kami baru sampai di hotel kami ini. So saya order nasi goreng special, nasi goreng special klasik. So, lepas ni saya akan review dia, saya akan kasih orang tengok macam mana rupa dia nasi goreng special di hotel ni. Alright, see you guys.
Okay guys, ini nasi deh guys. Nasi goreng special, ada sate, ada keropok. Keropok ini memang biasalah di sini ya, memang banyak, memang selalu dihidangkan. Di almost di setiap hidangan mereka. Ada telur, ada udang juga. Lepas tu ada ulam-ulaman lah. Ada timun dengan apa nama tu? Tomato. Okay guys, nasi dia pun nampak cantik guys. Gorengannya cantik guys, nampak menyelerakan. Okay guys, kita on dulu, kita makan dulu. Alright. Okay guys, kita makan guys. Konsert kami guys akan berlangsung. Konsert Hemasonic tu, konsert metal Hemasonic, dia akan berlangsung Sabtu guys. Kami sampai di sini hari ini is hari Kamis guys. Kami datang awal. Kami nak pusing-pusing dulu, kami nak jalan-jalan dulu, melihat keindahan di sekitar Jakarta, keindahan, kemacetan, kesesakan warga Indonesia di sini. Memang populasi dia banyak, tapi yang bagus dia mereka saling memahami di antara mereka. Maksud saya tadi tidak ada, setakat ni belum saya nampak ada kecelakaan, accident, belum nampak lagi. Walaupun motosikal kereta banyak. Okay, ini dia nasi goreng dah, nasi goreng special. Ada pedas guys, ada pedas. Dia pedas, tapi dia ada melawan guys. Pedas cukup, masih cukup. Sedap. Keropok tu. Terus terang tak begitu rangup. Mungkin sudah ada, mungkin kemarin digoreng kemarin mungkin. Okay, masih rasa keropok lagi. Okay guys, kita cuba dia punya sate. Sate ayam nih guys, sate ayam. Lembut. Masih panas-panas. Ini mungkin baru. Mungkin baru di baru dibuat ah. Baru diproses. Sedap. Kawan-kawan saya berada di meja lain guys. Mereka nak merokok, mereka nak santai-santai. Saya pun tak nak kacau mereka. Ketipan, kali, album. Enjoy guys. Dia panas dan ada sedikit pedas. Udang deh guys. Last year pun kami ada pergi sini guys, pergi ke Jakarta, tinggal di hotel lain lah. Kami datang untuk konser Hemasonic guys. Konsert metal Hemasonic. Masih kenyal, fresh. Okay, saya continue guys. Lapar guys. Sedap. Ini guys, makan
Power guys, sedap, pedas ya cukup. Dengan sate dia yang lembut, sate dia yang masih fresh. Udang ada tadi pun masih fresh, sedap sedap. Makan guys, namanya makan bro. Sebaik bro, dan sakti. Guys, sate dia memang ada fresh lah guys, fresh. Mungkin baru juga nih. Dia punya daging masih kenyal-kenyal lagi, keras-keras nih. Sedap. I tell you. Depan, siapa you nak tengok konsert Hammersonic nanti? Siapa yang perform yang you excited sekali nak tengok? Nak dari yang bawah ataupun dari atas? Dari bawah lah. Dari bawah. Saya excited tengok is Cradle of Filth yang pertama sekali memang Lamb of God dari zaman persekolahan. Saya suka tengok Weird King. Itu ini orang. Dia datang nak tengok Weird Kings. Rambut sama. Saya Weird sebenarnya King. Mau tengok Lamb of God juga. Tapi excited juga tengok Cradle of Filth. Ni nak tengok Tiny Moving Part. Bukan. Kau pernah A Day to Remember. Okay, A Day to Remember. Dan Social Silent juga. Ya, Social Silent. Okay. Mistake-nya tidak ada Bona Show dengan satu lagi band Alessana. Ya. Mungkin next year lah, Alessana. Abang Ravel, please invite Bona Show next Hammersonic, okay? And please subscribe to this channel. Batian Baravel, next year Rona Show. Nanti saya tag you, Bang. Thank you, Bang.